BM PAN itu mendukung agar PAN di Kota Bekasi benar-benar terwujud. Terwujud Kota Bekasi itu basis PAN. Untuk 5 tahun ke depannya, pertama kita akan melakukan pendidikan politik ke para milenial dan juga dengan bekerja sama dengan dewan mulai dari tingkat DPRD, DPRD provinsi dan DPR RI. Membentuk cabang dulu ya, karena cabang ini kan kita belum bentuk dan rencana 5 tahun ke depan sampai tingkat ranting atau kelurahan kita ada BM PAN. Lalu kita target 8 kursi DPD Kota Bekasi, DPD PAN. Untuk itu kita harus ikut berpartisipasi untuk mencapai cita-cita PAN Kota Bekasi tersebut. Untuk 5 tahun ke depannya, pertama kita akan melakukan pendidikan politik ke para milenial dan juga akan bekerja sama dengan dewan mulai dari tingkat DPRD, DPRD provinsi dan DPR RI. Kita akan kerjasama untuk meningkatkan kualitas pemuda di Kota Bekasi ini. Ya, harapan saya sendiri juga pribadi mau maju juga sebagai calon legislatif DPRD Kota Bekasi dari Dapil Bekasi Utara. Lalu kita menjaring anak-anak muda karena 2024 ini adalah zamannya anak muda untuk tampil di politik Kota Bekasi. Harapan aja ya, semoga BM PAN makin berkibar, menunjukkan bahwa BM PAN itu semakin solid, eksis solid. Dan pastinya BM PAN itu mendukung agar PAN di Kota Bekasi benar-benar terwujud. Terwujud Kota Bekasi itu basis PAN. Dan tadi yang dikatakan Ketua Fatur terwujud bahwa nanti di Kalimalang menambah kursi menjadi 8. Saya tembusin, bikin gaya. Saya ingin kader-kader saya kaya, tapi pantang begini ya. Apa pernah kalian PAN itu zaman saya begini? Ada kongres, ada musda, ada apa? Gondang, saya tampar betul. Tidak boleh tangan kita begini. Kalau begini, tidak bisa hantam orang.